mendapat bantuan. Penerima program rintis pembaikan rumah pasca banjir 2022 diperoleh melalui senarai nama Bantuan Wang Ehsan BWI yang layak susulan kediaman rosak akibat bencana banjir. Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Datuk Ruji Ubi berkata pihaknya mengharapkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di setiap negeri terbabit dapat mengenal pasti secepat mungkin mangsa yang layak agar proses pembaikan rumah dapat dijalankan segera. Katanya program berkenaan memfokuskan kepada tiga kategori iaitu membabitkan kerosakan bawah RM5,000 yang akan dibayar secara tunai, kerosakan RM5,000 hingga RM15,000 yang mana pembaikan segera atau bina baru dengan mengambil masa 6 bulan untuk disiapkan. Menurutnya, pihak PKOB dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan KPKT serta Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB bertanggungjawab membuat anggaran kos yang diperlukan untuk membaik pulih sebelum diserahkan kepada pihak pelaksana. Ruji berkata sebanyak 10 buah rumah terpilih untuk dibaik pulih sebagai perintis program berkenaan di Kelantan membabitkan jajahan Pasir Mas yang mana menjadi lokasi banjir hampir setiap tahun. Yang akan menerima sekaligus bantuan Wang Ehsan 1000 dan juga bantuan barangan keperluan asas 2500. Demikian juga di Negeri Melaka. Program ini pun dimulakan seperti mana yang diarahkan oleh pihak yang amat berhormat Perdana Menteri lah, permudahkan dan kita kena segera baru inilah. Jadi kita harap pihak ICU dan juga pihak kerajaan negeri khususnya di pejabat era akan dapat mengenal pasti secepat mungkin bagi membolehkan pihak kerajaan melaksanakan program baiki rumah. Dia ada tiga kategori, satu kategori yang bawah RM5,000, insyaAllah kita akan salurkan wang tunai mengikut anggaran dan penilaian. Satu lagi kerosakan yang RM5,000 hingga RM15,000. Jadi dalam konteks hari ini, pihak ICU dan juga pejabat daerah telah mengenal pasti rumah yang kita berada pada hari ini dan kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan yang bernilai RM15,000 ke bawah. Datuk, kalau di seluruh Malaysia yang bantuan RM2,500 ni dah berapa banyak yang telah kerajaan? Okay, dia baru bermula semalam. Saya tidak dapat figurnya secara tepat tapi telah dimulakan di beberapa buah negeri. Sebagai contohnya di negeri Selangor hari ini difahamkan di pejabat daerah Kelang ada beberapa penerima.